dengan ketentuan tersebut merupakan landasan hukum bagi gerakan pramuka. Dua, demikian pula saya berharap karena kamu baca dan memahami isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka, hasil keputusan musyawarah nasional gerakan pramuka nomor 7 dari miring munas garis miring 2018. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan singkat dan tegas, dengan jawaban bersedia atau tidak bersedia. Pertama, setelah mendalami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 serta dalam dasar tentang pemantang gerakan pramuka, apakah karena dengan sukarela bersedia melaksanakannya? Bersedia. Kedua, Trisatya dan Dasar Dharma adalah kode etik setiap anggota gerakan pramuka. Bersediakah gerakan pramuka melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Ketiga, sebagai perwujudan kesediaan, kesediaan kakak-kakak, bersediakah kakak-kakak secara sukarela dan dengan hati yang tulus ikhlas mengucapkan janji pramuka di sakit? Berdasarkan kesediaan itu, sebelum kakak-kakak mengucapkan janji, saya persilahkan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar janji saja yang kakak ucapkan nanti menempat itu dan selalu mendapat bimbingannya. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, peganglah wujud tangan leher dengan tangan kakak. Tangan kakak. Dan letakkan di dada sebelah kiri, dekat detak jantung, sebagai tanda bahwa selama jantung masih berdetak, kakak-kakak akan selalu ingat tugas dan kewajiban dalam gerakan pramuka. Selanjutnya, saya persilakan kakak-kakak untuk mengucapkan trisatya dengan bantuan saya. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan serta membangun masyarakat, menempati dasar dharma. Saya ucapkan terima kasih atas kebanyakan kakak-kakak untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kewakilan Timur masa bakti 2021-2024 yang dinyatakan dengan ucapan janji pramuka desa-desa. Selanjutnya, silakan kakak dan atas nama seluruh anggota menyatakan ikrar. Saya persilakan. Bendera merah putih kembali ke tempat. Ada, merah putih. Hormat. Pembacaan ikrar oleh Ketua Majelis Pembimbing Rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab atas kepentingan bangsa dan negara, kami pengurus Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Wartil Ranting Emel Masa Bakti
2021 hingga 2024 seperti tersebut dalam surat keputusan Ketua Partai Jawa Gerakan Pramuka Lombok Timur nomor 40 tahun 2021 menyatakan bahwa kami dengan suka dan rela serta penuh rasa tanggung jawab melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga gerakan pramuka dan akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai pengurus majelis pembimbing gerakan pramuka kuartir Rantimer masa bakti 2021 hingga 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengantarkan pemuda Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Aimer 5 Januari 2022, Tamat Aimer, selaku Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kuartir Rantai Aimer, Haji Datu Suhaimi. Pembacaan Naskah Pelantikan. Hadirin yang terhormat, hari ini Sabtu tanggal 8 Januari 2022 bertempat di SD 1 Aimer Barat, Jakarta. Saya selaku Ketua Pakiran Kota Jabang Barat Lombok Timur melantik pengurus pembimbing pengurus Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Pakiran Tim Aimer masa bakti 2021-2024 sebagai menang tersebut pada surat keputusan Wakil Kepang Gerakan Pramuka Lombok Timur nomor 40 tahun 2022. Semoga dapat memberi manfaat bagi kemajuan Gerakan Pramuka pada malam ini. Aimer 8 Januari 2022 Gerakan Pramuka Bakti Kedah Lombok Timur Ketua Ahmad Jaitu. Penandatanganan ikrar dan naskah pelantikan. Penyematan tanda jabatan secara simbolis. Yang terhormat Ketua Kuartir Cabang Lombok Timur dan kakak-kakak yang sudah dilantik kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali.